Mobil Avanza warna silver metalik bernomor polisi B1756FZJ tampak rusak parah pada bagian depan usai menabrak road barrier beton pada Kamis malam. Beruntung, supir bersama 7 penumpang di dalam mobil tersebut tidak mengalami luka serius, hanya luka ringan saja. Menurut seorang perwira yang sedang melaksanakan siaga piket, menduga mobil sedang dalam kecepatan tinggi dari arah Jakarta. Diduga mengantuk, mobil menabrak pembatas jalan atau road barrier. Keterangan yang berhasil kita peroleh dan dari TKP, bahwa ini kejadian laka tunggal. Laka tunggal? Laka tunggal yang melibatkan satu kendaraan roda 4. Roda 4? Ya, dengan penumpang berjumlah kurang lebih 8. 5 dewasa dan 3 anak-anak. Oke. Okay. Berasal atau mengarah dari Jakarta menuju Sukabumi dengan kepentingan atau keperluan untuk ada pengajian atau mengikuti pengajian. Ya, mengikuti pengajian. Oke. Okay. Nah, kondisi pengendara maupun penumpang bagaimana, Dan? Jauh ini tidak ada luka-luka yang berarti, hanya tadi ada satu atau dua yang mengalami luka ringan, yaitu goresan atau benturan di kepala dan dan tangan juga. Benturan ya? Ya. Nah. Sementara itu, usai kejadian, pihak Setukpa langsung menghubungi polisi unit laka lantas dan membantu mengurai kemacetan untuk mengevakuasi mobil yang mengalami kecelakaan. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan.